Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi seperti biasa dalam dalam online tuition matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik ni di peringkat tahun 4, 5, 6. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe. Tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, kita kongsi-kongsikan. Dan hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah seperti yang ada di skrin. Okey, soalannya adalah satu kempen membaca bermula pada 15 Julai 2014 dan tamat pada 2 September 2014. Cari tempoh masa kempen itu dijalankan. Okey. Jadi dalam soalan ini apa yang dia beritahu secara jelas kita nampak, okey, dia bermula pada 15 Julai 2014. Okey. Dan dia akan berakhir pada 2 hari bulan 9, 2 September 2014. Jadi dia bermula pada Julai, lepas tu Ogos, lepas tu September. Okey. Jadi Julai ni kita tahu yang jumlah harinya adalah 31. Ogos pun 31 dan September 30. Okey, tapi dia tak sampai pada 30. Dia hanya sampai pada 2 hari bulan 9. Maksudnya ni 2 hari sajalah. Okey. Kemudiannya Julai dan Ogos, dia Julai pun dia bermula pada bulan Julai ini bermula pada pada 15 hari bulan 7. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia mula pada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berapa hari? Kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia ada sebanyak 17 hari. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kalau kita buat kaedah tolak, 31 tolak 15. Okey, 11 tolak 5 dapat 6. Okey. Kemudiannya ni 2, 2 tolak 1 tinggal 1. Kita hanya dapat 16 hari je. Kalau kita salah formula dia, maksudnya kita tak dapat jawapan yang betul. Jadi maksud dia kalau kita menggunakan kaedah tolak, sebenarnya adalah 31 tolak 15 tambah 1. Kena tambah dengan 1 baru kita dapat 17. Okey, itu kaedah cara kita buat. Jadi maksud dia 3 Julai ni dia ada sebanyak berapa hari? 17 hari. Okey. Kemudiannya yang Ogos ni dia tak sentuh apa-apa, dia memang penuh 1 bulan. Okey, 1 bulan. Okey. Jadi dalam jawapan kita tengok dia ada, dia tak kira hari, dia ada jawapan dalam bentuk bulan. Maksud dia kita ada 1 bulan dan 17 ni. Okey, 17 yang ini tambah dengan 2 kita akan dapat 19. Okey, 19 hari. Jadi dalam pilihan jawapan dia adalah 1 bulan 19 hari. Jadi kita kena lihat di sini C, 1 bulan 19 hari. Okey, itu kaedah cara kita selesaikan soalan ini. Dan kena hati-hati dengan formula untuk berapa bilangan hari dalam bulan Julai ini sebenarnya. 31 tolak 15 tambah 1. Okey, harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsi-kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di page di halaman Tuition Matematik. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni anda boleh tonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-606 dah untuk darjah 4, 5, 6. Ataupun dapatkan link-link video online tuition matematik ini di tuitionm3.com.
blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.